dan hasil cek urin yang bersangkutan juga positif. Garisnya juga tegas, yang bersangkutan dalam urinnya mengandung ganja tersebut. Kemudian dari hasil pengakuan tersangka, bahwa yang bersangkutan mulai menggunakan ganja ataupun sejenisnya pada saat setelah selesai SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besar saya dan orang-orang yang saya sayangi, dan juga saya ingin minta maaf kepada seluruh warga Indonesia karena saya sudah menjadi contoh yang tidak baik dan saya sudah melakukan hal yang tidak patut untuk dicontoh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.